papa tinggal bareng aja. Fathia Jakarta balik mau enggak ya, Pak ya? Apa bangga kan ya, Pak ya? Fathia mau enggak Jakarta balik? Masya Allah, Fathia ngerasa gue bapaknya. Fathia, ayo kita pergi dari sini. Ayo Cemong, pulang Mong. Aduh, bikin lama aja sih, ayo. Aduh, bawel. Pokoknya Fathia ini Jakarta pulang Mong. Pak, jangan ya, Pak ya. Fathia. Aduh, Pak. Ayo masuk, Fathia. Sana jauh-jauh ke Jakarta, sana. Fathia. Bapak. Fathia. Ya Allah. Apa yang udah gue lakuin dengan Fathia? Padahal dia ingin sekali tinggal sama gue. Ah, Fathia bangga ini. Jakarta pulang, Fathia turun mau. Fathia turun mau. Enggak. Lu itu harus bawa pulang. Lu harus balik ke rumah nenek, udah deh. Fathia pulang, turun. Turun, turun. Aduh, Mong. Udahlah, Mong. Ikutin aja kenapa sih? Apa susahnya tinggal duduk di mobil dengan manis? Ikutin mobilnya jalan, abis itu nyampe, udah tinggal turun. Selesaikan urusannya. Turun! Turun! Fathia turun mau! Aduh, Cemong apa-apaan sih? Ngajak berantem banget sih. Gue lagi masuk dalam nih, Mong. Gue lagi capek banget nih ya. Jangan bikin gue emosi naik darah nih ya, Mong ya. Lu jangan dekat kayak gini dong! Lu bisa bikin kita bertiga celaka, tau? Biarin gue deh, Fathia turun mau! Udah, berhenti gak? Turun! Turun! Berhenti gak? Fathia, berhenti, berhenti! Aduh! Hei! Mau bantuin dong, Marwa! Cemong, diem, diem Cemong, diem, tenang, tenang, tenang. Kalau enggak, geplak nih. Pak Cemong gak dilepasin dari lehernya. Ayo turun, turun. Enggak, kasihan apa sama kita? Udah lodoh begini ya. Tega banget sih lo, nih gue acak-acakan begini. Ayo, jangan jadi. Duduk, diam gak, diam. Pak Cemong mau lepasin dong. Iya, lu harus pulang sama kita. Udah, lepas, duduk, duduk gak. Si papi itu kagak pernah deh mesra-mesranya sama gue. Apa salah gue coba? Ya elah, Ma, namanya juga cinta. Cinta itu buta pengorbanan. Kadang emang tidak semanis cerita dongeng nih ya. Kadang gak mesra, kadang gak unyu. Tapi butuh perjuangan. Itulah cinta. Gue tau lu ya, pakai nasehatin mak lu segala lagi. Hei, sekarang gue tanya sama lu ya. Emangnya lu punya pacar? Kagak sih. Ah, yaudah, ngomong aja member. Ngapain lo megang-megang gue, ngeri gue ngeliat mukanya lo. Bisa kurap deh nih gue. Gue Manggis, beli di pasar. Julehe manis, apa kabar? Apa urusan lo nanya-nanya kabar gue ya? Juleha dadar guling, my darling. Lo mau minta apa aja sama gue kasih dah. Mau minta apa, my darlingku? Mau minta rumah, perhiasan, mobil. Cuman atun ya. Tinggalin dah tuh yang namanya Ramadan, dan kawin sama gue, Kagak, gue kagak mau apa-apaan, udah mendingan lo pergi aja deh, ya. Waduh, ternyata nih orang kaya juga. Nggak sebanding sama mukanya. Bodo amat. Gue harus manfaatin, yang penting dia kaya. Mak, udah mak, ngapain sih? Mak sama si papi baru kita, kaya aja enggak. Cuma supir angkot, nggak punya uang. Mending sama dia aja nih, orang kaya. Udah ketahuan, Mak. Ya, kalau masalah tampang, ya lupa-lupain dikit deh. Yang penting nih, kita jadi orang kaya. Kalau emak dapat harta, nah kan tuh kecipratan tuh ke Manda. Manda juga nanti bisa dapat hartanya, gitu. Ya kan? Manda, gue kasih tau sama lu ya. Gue itu mendingan hidup sama orang jelek tapi ganteng daripada sama orang kaya tapi jelek. Gak mau gue seumur hidup ngeliat orang jelek. Aduh, neraka di dunia. Gimana, Neneng sayang? Hah? Ih, lu tuh berasa sok kecakepan ya, kagak pernah ngaca apa lo? Apaan sih? Gitu. Ya udah deh, tadi kan lu bilang lu mau nurutin semua permintaan gue ya? Gue punya permintaan. Gimana kalau lo itu bantuin gue untuk menyingkirkan Fathia si cewek utang supaya dia itu gak gangguin hidup gue lagi, bisa kan? Iya.
Iya dah sayang Juleha. Apa aja buat kamu dah Juleha cantik. Eh. Ah, siap my darling. Terima kasih. Gila pelor banget tuh nempel molor. Kenapa enggak dari tadi aja lu tidur? Shh, udah. Biar aja deh. Bagus deh tidur. Mudah-mudahan sampai Jakarta. Jadi enggak ribet kitanya. Bilang aja My Bebep sebenarnya mau berduaan sama aku, ya kan? Bebep. Panas banget sih. AC-nya enggak nyala ya? Hemat bensin. Buka kaca ya, Bebep. Mayan, My Bebep senang ya cemong tidur. Pasti biar kita nggak diganggu kan berdua. Iya, Bebep romantis banget sih. Malu deh jadinya. Aku senang banget ya bisa berduaan sama My Bebep di mobil ini. Anggap aja cemong nggak ada My Bebep ya. Udah. Lepas ya. Makanya bikin ribet. Lu lagi. Apaan sih, kelok banget. Ini apa sih, My Bebep? My Bebep pasti mau kasih aku surprise ya. Aku jadi malu. Gak nyangka My Bebep seromantis. Aku jadi penasaran. Apaan sih sebenarnya? Apa sih ini, My Bebep? Hei, apaan tuh? Muka cantikku yang mirip model ini. Oh, aduh, emang petasan main ada? Mana dong? Mau ini pasti. Kurang ini benar-benar. Ajak kerja. Main lagi coba. Mati ini ajak kerja. Bukan. Adam. Mati semangat. Apa ini? Diem. Lu belum malah berantem lagi. Yang tadi yang lemparin lu, itu bukan Maura. Tapi orang itu tuh. Rasain lu. Waduh. Ngajar tuh orang. Siapa sih mereka? Pakai lempar petasan lagi ke mobil gua. Pinjam. Apa? Nih, ini. Mereka buat. Minggir. Ikut. Lu mau ngapain di situ? Sini. Angkat bos. Yang gede dong bos. Lompatnya sama, sini. Waduh. Jago banget tuh anak. Angkat bos. Bagus. Terusin lagi. Yang gede dong bos, yang gede. Gede. Bang, itu gede bang. Ini yang gede nih. Waduh, dibalikin lagi bang. Rasain lo. Meleduk. Rasain. Siapa bilang perempuan itu takut? Ya, dari macam mau orang berhasil baik. Coba kalau tadi nggak pakai ide gue, lu pasti kalah, men. Itu Patia ide. Terus kenapa? Ingat koreng. Maura mau curhat apa ya sebenarnya? Apa dia mau curhat tentang Fathia? Apa mungkin terjadi sesuatu sama Fathia? Masya Allah. Kalau di belakang mama pasti berantem mulu. Ya sana, ke depan ah. Sana. Aduh, bener lah si cemong ah.